Guys, malam hari ini saya masih di kandang jurang doang 400 di doang. Bersama siapa dia? Orang-orang keren di sana. Aku datang padamu. Dewa Butuh. Luar biasa. Produser sekaligus mantan gitaris Asia dan artis aroma. Bersama mamanya Melamilia lagi diskusi memberikan support di mana kedepannya Mela bisa sukses di dunia keartisan. Lagi kasih support kepada Mela supaya dia lebih serius dan semangat untuk belajar bernyanyi, guys. Belakang saya Mel, masuk angin nih, masuk angin. Ada maha guru kita tuh. Orang-orang keren di sini, guys. Amel lagi dapat wejangan dari artis Dik Doang, ngasih semangat, support, guys. Ya, kita ikutin ya, guys. Dapat nasihat apa itu dari artis Dik Doang buat Amel? Coach untuk ngajarin Amel bernyanyi, guys. Ini singer nih, Arona. Mereka dua musisi hebat, guys. Siap untuk ngajarin Amel di depan mamahnya, Mami Amel, bersama manajernya Dewi Persik, manajernya El Dul Al, El Aldul. Nah, itu yang rambut gondrong, guys. Niko produsernya film apa, Nika Ardila nanti, guys. Tair Marahim. Ini adalah gitaris pencipta lagunya Cakrakan, terus Judika, Ariel. Beliau adalah Dewa Putu. Dihadirkan di kandang jurang doang untuk support Amel, guys. Udah kebanyakan baca Quran, udah lupa sekarang. Soalnya Bang Dewa Putu ini udah hijrah, guys. Udah jadi ustadz beliau. Semua yang ada di kandang jurang doang adalah sudah orang-orang yang hijrah semua ini. Waduh, lagi ngapain ini? Wah, luar biasa. Om Dik lagi sama siapa? Amel doang.
Oh, ini Amel doang. Guys, malam hari ini Amel sekarang dikasih nama Amel doang. Saudaranya Dik doang. Kalau ini Abi doang nih. Yang merindukan Dewi Persik, Abi nih. Gimana, Bi? Kapan mau ketemu Dewi Persik? Hah? Besok. Ya udah, besok kita ketemu Dewi Persik ya. Bilang dulu sama Om Ganteng. Om. Ah, bilang dulu tuh. Dewi Persik. Ini adalah malam-malam yang berisik. Aku berharap dari suara jangkrik yang memekik. Turunlah ke Abi doang. Waduh, dapat nih Abi doang. Mantap. Selamat ya Abi, nanti dapat Dewi Persik. Co-producer lagi coach Amel guys. Lagi serius guys. Siap. Cheers. Luar biasa nih. Ada Pak Dr. Jaya, sukses. Sukses, sukses ya guys. Anda ketipu guys. Weh, udahlah kalian langsung duet aja lah. Saya dukung lah kalian duet. Satu buah lagu. Widya dari surga. Si Waichel ketawa denger Widya dari surga. Bidadarinya udah gak bidadari surga lagi, udah heboh. Bidadari surganya udah. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Lanjutin dong. Namun apa daya, insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Luar biasa Pak Dr. Jaya nih. Orang sukses. Hah? Oh iya, ini lagi sang lawyer. Foto aja kita. Oh siap, 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 siap. Kalian berdua lah, duet lah, cocok ini. Siap nggak duet? Gitarisnya udah ada nih. Tuh, sama pencipta lagu, minta lagu ke beliau tuh, pencipta lagu tuh. Oh iya, Batra Cinta. Beredar sang bumi menggitari matahari. Tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa, kita berdua takkan pernah berpisah. Walau cinta berlayar bab. Mantap itu, mantap guys. Ini semua coach-coachnya Amel semua ini. Abi. Woi, Abi. Itu enaknya dari tempat orang tua dekat di dalam biar Siap. Woi, Pak Dokter. Mantap.
Okay guys, kita mau pamit dulu guys. Kita mau fokus lagi, meeting lagi. Thank you so much. Keep calm and call your lawyer. Thank you. Thank you guys. Okay. Thank you guys. Kesan dan pesan gimana Pak Dokter buat Amel? Buat Amel, semoga film Nikah Dira ini realisasi. Terrealisasi dan bisa membooming di Indonesia. Memberikan kebahagiaan pada seluruh fans. Kebahagiaan bagi seluruh fans yang ada di Indonesia. Mantap. Sukses. Sukses selalu.